Jadi hari ini saya lagi berduka ya, Pren. Orang tua kandung saya, bapak saya, pagi tadi subuh jam 5 meninggal di Bogor, Pren. Beliau terkena stroke. Jadi dari malam udah nggak sadar. Terus jika kondisinya membaik, sementara terus ya udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi, Brand. Saya sekeluarga harus mengikhlaskan beliau. Dan hari ini terpaksa saya berangkat ke Bogor, meskipun bisa dibilang udah telat ya, Pren. Bapak saya almarhum sudah dikubur tadi, Pren, jam 12-an waktu Indonesia Barat ya, Pren. Cuman kita harus mengikhlaskan, Pren, dalam kondisi seperti ini. Beda situasinya ya, Pren, ya. Sekarang situasi COVID, penerbangan juga terbatas, prosedurnya juga agak-agak ribet. Jadi sekarang harus rapid test, terus download aplikasi Indonesia Health Center gitu, Pren. Ya, Pren, mohon doanya, mudah-mudahan keberangkatan saya diberi kelancaran ya, Pren, ya. Kira-kira jam 2 pesawat saya, Pren. Pren, jadi sambil nunggu, sambil sharing ya, Pren. Ini loh keadaannya di ruang tunggu keberangkatan bandara. Jadi rame ya, Pren, ya. Orang yang mau berangkat keluar Bali hari ini, tanggal 18 Februari 2021, Pren. Padat lah, Pren, ternyata. Atau pemimpin macam negeri dari pembang Garuda Indonesia nomor penerbangan GA4CI. Jadi sekarang pengumumannya kalau di Bandara Bali ada instruksi dengan bahasa Bali ya, Pren, ya. Demi melestarikan budaya dan adat asli daerah, Pren. Dipersilakan naik pesawat udara melalui pintu nomor 6. Terima kasih. Your attention please, AirAsia passengers on flight number QC7521 leaving for Jakarta. Please board the aircraft to gate number 6. Thank you. Rame kan, Pren, suasananya. Air Asia
Ini suasana di ruang tunggunya Pren, jadi ada fasilitas buat ngecas HP-nya. Tuh. Gratis, Pren. Tuh suasana parkiran pesawatnya, Pren ya. Kelihatan tuh dua unit yang lagi fenomenal, Garuda Bombardier kayaknya itu. Explore jetnya Garuda Pren. Lagi pensiun terbang kayaknya, makanya di bungkus seperti itu untuk mesinnya sama kaca-kacanya Pren. Pesawat Garuda Indonesia nomor penerbangan G. Jadi seperti ini Pren, tadi hasil rapid test antigen saya Pren. Alhamdulillah Pren, hasilnya di sini negatif ya Pren ya, karena positifnya dicoret. Wah, ini saya sebentar lagi berangkat Pren, jam 13.50 nih. Ini dia Pren, jadi alhamdulillah hasilnya negatif. Ini berlakunya 2 minggu ya Pren ya. Jadi kalau misalnya saya di Bogor seminggu atau kurang dari 2 minggu ya, saya pulang bisa pakai lagi ini rapid testnya. Biayanya tadi nggak mahal sih Pren, ya sedang-sedang aja, 170 ribuan. Untuk tiket sekitar 600 ribuan ya Pren ya. Berarti kalau mau ke Jakarta untuk berangkat aja kurang lebih bekalnya 1 jutaan Pren. Pren udah panggilan nih repair pesawat ya Pren. Numpangnya lumayan ya Pren ya. Ini pesawat Batik Air tujuan Jakarta Pren. Penumpangnya lumayan banyak Pren ya, lumayan antri. Kita belakangan aja Pren. Ini udah mau jalan Pren.
Samping pintu darurat ya, Ben. Mudah-mudahan perjalanannya lancar. Station.
Kami telah panas memberi baik di bandar udara internasional Soekarno Hatta di Tangerang Banten. Kami berada untuk tetap duduk sampai tanda gerakan sabuk pengaman dipadamkan dan pesawat ini berhenti dengan sempurna pada tempatnya. Kami ingatkan agar berhati-hati pada saat membuka. Alhamdulillah sudah banyak dan selamat dan Jakarta perjalanannya menyenangkan dan pesawatnya nyaman, full dan tertib. Masih pekan lalu. Friend dan kita baru nyampe friend. Sekarang rencananya nunggu connection yang ke Bogor. Jangan lupa makan pen. Ini penting makan di saat COVID seperti ini untuk perjalanan jauh dan luar kota. Jangan sampai ketinggalan namanya makan. Biar imun kita kuat kan. Jadi saya juga mau sering info kan biar nggak bingung pas kedatangan di negara Jakarta ya, yang backpacker atau yang uangnya pas-pasan kayak saya friend ya, nanti bisa pakai bis Damri atau bis apa ini brandnya, bis Arga apa? Nanti saya tunjukin tempatnya brand. Ini tempatnya di pojok brand. Gitu keluar dan langsung ke arah kiri lurus aja sampai pojok, nanti ada tiketing untuk busnya. Cuman jadwal bus saya itu kebetulan di atas jam 4 kan, makanya ini untuk Bogor udah ke pagian ya saya kan, nunggu lama, makanya sambil nunggu ya kita sambil makan kan. Kalau buat yang uangnya cukup kan bekalnya kan ya taksi atau naik Silverbird bahkan dengan apa. Nah, masih kalau baru pertama kali datang sini bingung kan. Intinya nggak usah bingung, tetap tenang, cari makan dulu, baru nanti kita cari informasi. Oke, friend. Ya, lanjut makan dulu kan ya, sebentar lagi kita jalan ke tempat tiketing. Oke, friend, saya bakal nunjukin nih kalau dari kedatangan ya, friend. Nih, kedatangan sini. Kita belok ke kiri, berarti lurus saja. Siap, friend. Jadi lurus saja, friend. Terus sampai di pojok nanti, friend. Tuh kalau taksi banyak, friend. Mungkin biayanya agak tinggi ya, friend. Jadi kita lurus terus, friend. Sampai ketemu loketnya. Jadi kalau saya berpergian ke kota, traveling ya. Ini aja, friend. Enggak bawa apa-apa, friend. Enggak bawa tas juga. Cuman baju yang melekat aja nih.
ya, sama bawa bekal aja biar nggak repot plan di jalan. Semuanya kan sekarang udah bisa lewat aktif. Oke, friend, udah kelihatan tulisannya bus umum, public bus. Itu kelihatan kan loketnya. Tuh yang sebelah situ, friend. Tuh. Yang ada antrian orang. Suasananya hari ini hujan deh. Jadi antri tiketnya di situ, friend. Otomatis ya. Nanti dipandu sama petugas. Kalau udah ngambil tiket di situ, nanti kesini friend tiket. Tuh mau ke Bandung. Tuh mau ke tujuan lain. Tuh di situ. Ini saya udah dapat tiketnya, friend. Jadi ke tujuan saya itu di ke Bogor, jadi turun di Bubulak. 100.000, friend. Aduh, dulu waktu terakhir saya kesini masih 30.000 apa 60.000. Ini tiketnya, friend, dan kita nunggunya di shelternya sebelah sana tuh. Kita lihat shelternya ya, apa ya, friend-nya. Ya apa sih shelter? Oh, di luar sana ya, friend. Ternyata ini shelternya, friend. Tuh, suasananya kayak gini biar nggak bingung nanti, friend ya. Mohon maaf videonya membosankan, friend. Tapi mudah-mudahan ada manfaatnya, friend ya. Tuh, kita istirahat di shelter aja deh. Ini suasananya, friend. Kebetulan ada kantinnya, friend, jadi kita bisa makan lagi biar imun, friend. Friend, jadi kita udah menunggu shelter nih, friend. Karena bagus itu, itu ada counter rotinya, friend. Counter roti. Oh, tadi saya udah beli rotinya biar perut saya giling terus, friend, biar imun. Mau ngopi juga bisa, friend. Mau rokok boleh. Tapi kalau mau sholat juga ada, friend. Sholatnya tuh itu. Enak suasananya, friend. Jadi tiket saya ini kan jamnya jam berapa nih, friend? Ini dia, friend, jam 16.15, friend. Karena ada beda sejam dengan Denpasar, jadi kita nunggu aja, friend, santai aja, friend. Kalau sekarang di jam Denpasar saya 16.35, berarti kalau di jam saya nungguin 17.15 bisnya datang ya, friend. Itu kalau mau detail bisa ngeliat di depan informasinya juga. Ada tempat ngecas gratisnya juga di depan, friend, kalau mau ngecas. Itu terasa membosankan kalau kita nggak makan ya, friend ya. Jadi saya habiskan rotinya dulu ya, friend. Lumayan, friend, rotinya enak, 10.000-an.
Oke, friend, jadi kita udah naik busnya. Jadi busnya itu bukan bus gede, friend, tapi Toyota Hiace ya, friend. Mungkin bentar lagi berangkat ya, friend. Jadi kita perjalanan ke Bogor naik Hiace ya, friend. Kita lagi perjalanan, penumpangnya cuma dikit, friend, cuma berdua. Karena situasi pandemi, apalagi di Bogor masuk lagi ketat-ketatnya ya, friend. Makanya sedikit penumpangnya ke Bogor, friend. Ini baru nyampe terminal Gubulak, friend. Udah masuk di poolnya, nyampe nya malam. Berangkat jauh. Berapa lagi? Jam dari Bali jam 2 aneh. Sampai sini jam malam ini, friend. Oke, friend, akhirnya nyampe juga di tujuan ya, nyampe di rumah. Next kita lanjut lagi videonya, friend ya. Terima kasih ya, friend ya.